RW03 Pak, tadi infonya di sekitar lokasi tadi katanya ada kejadian korban tertabrak kereta api ya Pak? Ada katanya orang bentuk kereta. Nah, 10 menit datang anaknya atau saudaranya. Datang itu, "Mbak," katanya, "Mpok kena kereta." Itu cuma laporannya. Jadi adanya itu laporan ke saya, "Mpok kena kereta." Lalu saya ke situ merapat. Tapi begitu saya lihat memang udah enggak ada napasnya. Memang udah meninggal. Saya pertahankan jangan ada yang nyentuh. Jadi korban itu ke lokasi tertabrak itu lagi ngapain menurut keterangan keluarga Pak? Jadi keterangan dari warga dia habis buang sampah lalu nyebrang ke situ, udah nyebrang. Ya itu ada kereta dari arah Jombang. Dari arah Jombang. Jombang mau ke Kebayoran, ya kan? Itu kebentur dia ketabrak. Karena kalau kita lihat lukanya bukan ketabraknya, ini kebentur ya. Karena di sininya dia memang agak punggungnya, terus tangannya sini, nah sama kepala, karena dia nyungsep mungkin ketarik, itu kurang lebih 10 meter ada ketariknya. 10 meter, nah, terseret ya? Nah, terseret 10 meter gitu. Kurang lebih. Siap. Jadi dipastikan memang warga sekitar Pak ya? Warga, saya sendiri. Saat ini korban kemana, di mana Pak? Sekarang dibawa ke rumah sakit, itu di Fatmawati. Karena dari pihak warga atau dari kepolisian juga tadi, karena ada udah. Warga lapor ke polsek juga kan, untuk ngurus surat-suratnya tadi, jadi udah langsung dibawa ke rumah sakit. Korban sudah berkeluarga Pak, berarti ya? Udah keluarga, ada punya suami orang Perigi. Anaknya berapa Pak? Belum punya anak. Oh belum punya anak? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya.